perlindungan konsumen dari sisi perspektif hukum Islam, perlindungan konsumen makanan yang thayyib dan halal, barang-barang yang thayyib dan halal, saya kira ini perlu terus dilakukan, apalagi untuk Cilegon. Bicara kita juga sangat cepat. Saya kira ini perlu didalami dan kemudian bertindak lanjut. Pokoknya setelah ini ada roadmap pada tindak lanjut untuk lebih jauh melindungi masyarakat konsumen Banten dan Cilegon khususnya dari sesuatu yang haram, yang tidak baik, yang tidak halal. Pemkot Cilegon mendukung ini, Pak? Semua yang mendukung. Ya. DPRD dan Pemkot Cilegon mendukung. Harapan kedepannya ada nggak, Pak? Kita nunggu rekomendasi dari webinar saya kira. Ya. Pak, bisa tanggapannya Pak tentang kegiatan ini, Pak? Ya, jadi kegiatan ini kami berkolaborasi dengan IKHI, jadi Ikatan Mahasiswa Hukum Indonesia. Sementara kami sendiri adalah lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang berbadan hukum yayasan bernama Amanat Perjuangan Rakyat Malang, disingkat Japerma. Untuk Japerma ini sendiri, Pak, seberapa penting untuk masyarakat dari bawah sampai ke atas ini? Nah, kalangan. Jadi seberapa penting Japerma ini berada, karena perintah undang-undang itu nomor 8 tahun 1999. Jadi undang-undang advokat belum diundangkan, undang-undang perlindungan sudah diundangkan. Jadi begitu pentingnya negara ini melindungi masyarakatnya, atau saat ini disebut konsumen pemakai barang beredar dan atau jasa. Jadi sangat penting, karena nanti akan terjadi perdagangan dunia. Jadi semua orang di dunia ini akan kirim produknya ke Indonesia. Jadi sejak tahun 99 itulah sudah diprotek. Bagaimana barang yang tidak sah, produk yang tidak ber-SNI itu dilarang diperjualbelikan di Indonesia. Cara untuk melindungi rakyatnya. Intinya itu. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari panitia Permahidan Dulu Institute menyelenggarakan agenda webinar ini dalam rangka memberikan pemahaman terhadap perlindungan konsumen dalam problematika konsumen untuk menggunakan barang dan jasa. Semoga ke depan harapan kami dari panitia penyelenggara agar semua masyarakat sadar hukum, dan kita insya Allah akan membuat rencana tindak lanjut ke depan untuk terus menyediakan pengaduan, posko pengaduan, kemudian agar ke depan masyarakat juga bisa tahu kemana mengadu. Mungkin seperti itu dari kita, sukses selalu untuk semuanya. Dari kita, salam Permahi, Permahi Jaya, sepak kita Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.